ikan kaca-kaca. Coba lihat seperti apa. Kuncinya di mana kuncinya? Mata kailnya 1, 2, 3 ya. Udah jemuran itu. Ini neckline-nya neckline apa namanya ini? Neckline selaput. Neckline selaput ukurannya 50 lap. 50 lap ya. Dari kili-kili ke ujung kail sekitar ada 2 jengkal ya. Umpannya 25 cm. Umpannya kacang-kacang nih tuh. Target terapu sama MC. Nah ini targetnya kita ikan kerapu sama MG ya. Nah ini teknik baru nih yang baru saya tahu nih. Nanti malam ini kita coba nih. Biasa katanya ini abang namanya siapa bang? Hadi. Hadi. Nah bang Hadi katanya biasa mancing kerapu dengan teknik begini nih. Ya, ya kita lihat nanti. Gak gacor nih umpan begini nih, jadi nggak pakai umpannya, nggak pakai udang, nggak pakai cumi. Ya. Nah, ini lagi setting lagi nih, pancing baru. Dua, empat atau tiga. Kayunya nomor 10 ya, 12 sampai 12 boleh. Nah, ini settingannya 3 sampai 4 mata kail. Kailnya nomor 12, 3. Kalau 10, 4. Kacang-kacang garing. Iya. Umpannya tuh ikan kacang-kacang. Teknik baru, semoga killer. Wih, kita buktikan malam ini. Mantap. Soalnya gosip-gosip babon pada naik semua. Nah, kalau ngeliat gambarnya sih menjanjikan ya. Bikin ngiler ini. Oke, kita lanjut ya. Ya. Ya, malam guys. Bentar lagi kita akan berangkat mancing. Ini mancing dari Kali Adem. Ya. Di sini saya diajak mau mancing kerapu babon, cuma tekniknya belum pernah saya coba nih dengan umpan ikan kacang-kacang ya. Jadi casting dengan umpan ikan kacang-kacang ya. Jadi pengalaman baru nih buat saya, nggak tahu apakah saya bisa mancing dengan teknik ini ya. Kita ikuti saja seperti apa nanti mancingnya, ikuti terus jab-jab fisik. Mantap. Bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Wah, hati-hati. Sometimes you need to go
take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Umpannya tuh. Umpannya masih utuh, Bos. Masih bisa dipakai nih, Bos. Oke. Gokil, gokil. Mantap. Mantap. Rambut cantrang kalanya ini ya. Kayak kedua, Bang Ipul. Mantap, Bos. Wah, gila, gila. Mantap. Anjir. Mantap. Mantap, Om. Cakep spotnya. Lihat tuh, bukan kaleng-kaleng itu kelapunya. Gokil. Gila, gokil, gokil. Matiin. Nih. Rapunya, Om. Tuh, Bang Ipul hat-trick tuh. Strike 3 kali. Wih, mantap. Bukan kaleng-kaleng kelapunya tuh, lihat tuh. Wih, wih. Mantap, mantap, mantap. Mantap, mantap. Hey, Bang Pajam, nengok sini. Hey, gimana ini kita jadinya? Hah? Biarin, kasih dulu. Kasih dulu. Jagoan belakangan menang. Habis itu kita tidur ya. Gila. Lumayan lah. Besok tinggal dimasak ini, mantep. Strike, no. Kaptennya strike, Bos. Sakit lagi, Bos. Prabunya, Bos. Oh. Gua pindah ke belakang. Kapten di depan dia strike. Emang wah gitu. Rata-rata sekilo, Bos. Mantap, gokil, gokil. Mana coba yang strike mukanya mana? Mana mukanya? Tuh, kaptennya tuh. Nih. Kerapu ini sekilo lebih nih. Sekilo lebih segini, Om ya. 7 on. 7 on sekilo lah. Sekiloan. Mantap lah. Serem, Bos, kerapunya, Bos. Kapten yang strike nih. Mantap, mantap. Kapten strike lagi. Gila, kerapunya enggak ada yang kecil. Lagi aja 4-0 sabaran, Bos.
Tuh, kerapunya tuh. Mantap. Lihat sini Bang Ipo. Mantap. Gikil, gokil. Kerapunya cakep, Bos. Mas Fajar. Gimana kita ini? Lemas. Bikin sipnya di mana coba tanyain? Cakep ya, cakep ya. Coba usah. Nah, nih guys, ini musuh pemancing nih guys. Ya, lagi mancing asik-asik, dia nyelam, nembak ikan. Nah tuh, setoin. Tuh, gimana ikan mau makan? Dia si lemon dia tembak-tembakin. Resiko kalau mancing di pinggir begini nih, musuhnya tukang tembak tuh. Gak ada pengertian nih orang lagi mancing dia silemin. Yalah, rezeki masing-masing lah. Nelayannya pada nyelam nembakin ikan. Oh, ada satu orang di kapal ini. Kita pindah cari spot baru yang jauh dari para penyelam. Mana coba lihat tahan. Kerapu lagi bos. Dari ikannya. Nggak ada ya? Nggak ada. Coba lihat. Bilang nggak ada barangnya naik. Edan. Oh. Cakep. Sama dia juga. Mantap. Enggak ada ikannya di sini. Enggak ada. Ah, sadis. Yang mancing saya doang dua ya. Aduh. Nih guys, di spot kedua ditambahin satu. Tuh. Gila bener. Ajarin apa, Kep? Mancingnya gimana, Kep? Ini karena belakang. Nggak mau. Tapi gue pindah ke belakang, lu ke depan lagi di depan. Ya guys, ini sudah jam 2 pagi. Ya. Ini saya masih jong nih, belum dapat satu pun nih. Nah, ini di sebelah saya Bang Ipul udah narik 4 nih. Kapten udah narik 3 kapten tuh kapten. Mancingnya masih belum dapat selaknya nih saya nih. Ya, jadi kita mancing ini sebenarnya enggak jauh dari Pulau Reklamasi dengan umpan ikan kacang-kacang ya, dijahit kayak mancing ikan alu-alu. Mancingnya di casting ya, dilempar tarik pelan-pelan. Cuma masih belum dapat selaknya nih. Bang Ipul udah biasa mancing di sini makanya dia bisa dapat 4 nih ya, tapi masih ada waktu, saya harus berusaha lagi sampai dapat. Bang Ipul aja 2 bulan bener Bang Ipul. Aduh, ini mancing susah-susah gampang ini ya. Emang kalau ngelihat hasilnya sih mantep ini. Mana ikannya, Cap? Tuh. Here's some results from a search. Ikannya mah gede-gede tuh. Sekiloan lah rata-rata. Nah, sekiloan ya. Nanti pas pulang kita lihat ikannya nih, kita buktiin gede-gede. Saat ini ikan yang naik berapa ekor? 7 ya? 7.
7, tapi babon-babon semua ya. Ikuti terus jap-jap fishing ya. Ini saya lagi sekolah lagi nih mancing kerapunya nih. Tapi ya teknis apa mancing teknik baru ini. Seru juga ini, harus bisa ini. Ya. Baru 2 jam, masih ada waktu. Lanjut. Ini yang namanya ikan. Tuh. Berapa bang? 5 ya? Enggak enak saya. Aduh. Dia lagi aja. 5 ekor, Bos. Iya, iya. Tumpah dah. Selamatin yang bisa diselamatin aja mata kailnya. Gokil. Nah, emang dari tadi gua ngapain? Jar, kita mesti ke Polda dulu nih Jar, bikin SIM. Lempar mah udah sana sini kita juga ya. Udah bang, biarin bang. Udah. Selamatin dulu ikannya, coba lihat sini. Apa? Apa bang? Udah gak gitu. Ada kali saya udah nyacing 5 kali ya. 5. Saya udah 3 kali. Resikonya lagi bos, cuma hasilnya lumayan sih. Gede-gede cuma nih resikonya lagi. Spot ini spot buat tuan. Kita udah dapat 8 ekor ya bang ya. Size-nya minimal 1 kilo kelapu semua. MG-nya belum naik. MG belum naik. Ini saya belum dapat ini. Masih penasaran cara mancingnya, belum ketemu ini selaknya ini. Bang Ipul hari ini udah narik 5, kapten 3. Saya sama Bang Panjang masih kosong. Waktu sudah mau pukul 3:30 pagi. Ya, semoga di waktu tersisa saya masih bisa dapat nih, dikasih kesempatan narik minimal 1 ya Bang Ipul ya, doain ya Bang Ipul ya. Iya, dapet lah ya. Saya coba lagi ya guys. Hari ini sepertinya saya gagal buat mancing kerapu ya. Saya jong, tapi kawan-kawan ini Bang Ipul dapat 5, saya dapat 3. Kadang malam ini kerapunya masih pada hidup. Kerapunya babon-babon tuh. Cuma sayang, sayanya nggak strike, belum.
lapunya.